Selamat pagi pecinta olahraga tinju di seluruh Nusantara. Salam olahraga, jumpa kembali di channel berita tinju dunia terkini dan terupdate. Anthony Joshua aktifkan klausul duel ulang, usai dibekuk Usyk. Anthony Joshua mengaktifkan klausul duel ulang untuk melawan Alexander Usyk pada 2022 setelah kekalahan angka mutlak. Dengan diaktifkannya klausul duel ulang, Joshua berusaha untuk menjadi juara dunia kelas berat 3 kali setelah dibekuk Usyk pada Sabtu malam di Stadion Tottenham Hotspur. Joshua segera mengungkapkan setelah kekalahan angka mutlak 12 ronde bahwa dia ingin melakukannya lagi. Dan sekarang promotor Usyk Alexander Krasyuk mengkonfirmasi bahwa duel ulang antara pasangan telah diaktifkan pada prinsipnya. Pertandingan ulang ditentukan dalam kontrak. Itu sudah diaktifkan pada prinsipnya, dari sisi Joshua, kata Krasyuk saat konferensi pers. Jadi saya ingat ketika kami berdiskusi dengan Alexander tentang masalah pertandingan ulang, dia senang dan berkata, "Wow, keren, saya akan mengalahkan Anthony, dua kali," lanjutnya. Eddie Hearn baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertemuan kedua antara Joshua dan Usyk kemungkinan akan terjadi di Inggris lagi karena ia mengesampingkan pertarungan yang terjadi di Ukraina. "Kami akan bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan, Ukraina sangat tidak mungkin. Saya pikir itu akan menjadi internasional atau Inggris, saya pikir itu akan terjadi di Inggris," kata Hearn. Tetapi Usyk ingin mempertahankan sabuk juaranya di Stadion Olimpiade di Kiev, saat dia berkomentar, "Bagaimana Hearn tahu bahwa pada bulan Februari di Stadion Olimpiade itu buruk untuk bertinju? Apakah dia pernah bertarung pada bulan Februari di Olimpiade?"